Tuh, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum sebelumnya. Jam 6 kurang 15 menit teman-teman. Harinya kembali mendung. Tuh, mau hujan nih teman-teman. Jadi kemarin tuh panas seharian. Hari ini sudah mulai mendung. Tuh, teman-teman. Gelap. Mau siap-siap buat penjemuran teman-teman, tapi ini gerimis kecil-kecil, gerimis ringan teman-teman. Kita urungkan dulu niat kita untuk jemur. Wah, ini perlu diangkat nanti basah. Gerimis ringan. Gerimis kecil-kecil. Masya Allah. Hawanya adem lur. Sudah masak-masak di rumahnya Nopal. Mulai masak-masak lur. Mendung ini berjalan ke arah barat. Berarak lur. Yuk kita menikmati pagi teman-teman. Jalan-jalan dulu. Kita rest dulu sekitaran rumah. Pagi-pagi kayak gini enaknya olahraga sekitar rumah. Nah, kita matikan dulu lampunya. Nah, seperti itu lur. Kita. Oh iya, nanti malam kita kenduri lagi teman-teman. Ya. Kopi, Jesse. Nanti aja lor ngasih makan kambingnya. Biar aja dulu. Kita melenggar dulu teman-teman. Wah ya mes. Tangi lor. Sama di sini juga sudah bangun tuh. Sudah pada bangun. Mbak Tini masak air. Nah, itu orang enggak ke pasar, terus hari ini hari Wage, teman-teman. Enggak ke pasar juga, enggak pergi ke mana kita ada keperluan. Kalau biasanya berangkat pagi antara ke pasar dan ada keperluan lur. Kenapa ikut? Poppy kenapa ikut? Ini kuburannya kok trali lur. Kok trali? Dinginnya lur. Bu, kremes sih san. Jessica. Oh!
kita buat makan pagi aja lur. Membuat mie instan dan juga apa namanya, kita buat susu untuk kambing karena waktunya dikasih minum susu kambingnya. Gelap lur, lampunya belum dinyalakan. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, udah terang, kita buat mie aja lur. Di sini kita buat ini sama buat apa namanya, buat itu anunya kambing, susu kambing lur. Nah, kita masak dulu lur. Kita masak, berproses. Oh, selama musim ini lur, kita bangun pagi-pagi. Selalu bangun pagi untuk segera berangkat ke kebun dan menjemur. Dari berkat ajakan orang kita. Nanti kamu makan. Dapat masak dulu. Kita tambahin mie ini biar kenyang, karena nanti kita pulangnya jam 12 siang ternyata. Ini dikasih separuh aja. Nah begini, separuh aja. Lalu banyak-banyak. Bumbunya nanti aja guys. Ada apanya ini ya? Sayuran kering. Lalu sayuran kering kita masukkan. Ini nanti aja. Ini. Belum ada tak bikinkan dulu minuman untuk dia ya, nanti biar mendidih. Oke, mendidih kita siram lur. Kita ada pembatasnya. Satu aja. Ya, diam dulu. Dan ini kita buat susu untuk kambing lur.
kita campur sama stroopwafel. Udah apa? Ya, jangan bengok-bengok. Jadikan satu. Ini susunya soal susu yang murah sama yang mahal. Biar selalu benar. Antara 4 sampai 5 sendok lah. Ini loh. Nah, baru ini dikasih air. Ditutup. Nanti yang kita lihat ini ya. Sudah jadi loh. Nah, kayak gini. Kita sekarang tinggal nunggu dingin sebentar. Telur ayamnya sudah mulai. Aduh, ada makanan katul di sana. Ini nanti mengganggu tukang sayur lewat ini loh. Kalau enggak didorong sana sekalian. Dorong sana sekali ya. Nah, ini kambingnya bengak-bengak ya lor. Waktunya kita kasih makan. Oke, semuanya ya. Bagi yang begitu dingin. Oke, kita pamit. Saya mau masih makan kambingnya dulu. Kok kambing apa kucing? Habis itu sarapan dan masih makan kambing. Baru kita berangkat ke kebun lor. Jadi jam 7, sebelum jam 7 kita berangkat begitu. Terima kasih ke semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.